perubahannya. Ya kalau masalah perubahan sih katanya ya kalau emang mau kagak mau banjir ya jangan hidup di Jakarta. Ya Jakarta mundurnya kan empat rawa. Gitu aja sih. Assalamualaikum. Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Cuaca ekstrim kini melanda Jakarta. Kadang hujan dengan intensitas tinggi, namun kadang berintensitas rendah. Mendung yang menggayut pun tak bisa dibendung. Gimana dong ini? Nah, kebetulan Eno Glowing lagi berada di Jalan Bakti 89, Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan cuaca di sini sedang mendung dan dingin. Enaknya ngapain nih? Tadinya Eno Glowing mau melihat efektivitas sumur resapan saat hujan deras. Namun sampai sini hanya gerimis merindu. Dan hujannya sudah berlalu. Ya nggak apa-apa kan? Sekalian ingin mendengar suara warga di sini tanpa settingan, tanpa dibuat-buat, karena Eno Glowing menyuarakan fakta. Sepanjang jalan ini sudah dipasang banyak sumur resapan. Sekarang tak nampak genangan yang berarti. Warga pun beraktivitas normal seperti biasa. Ada banyak sumur resapan yang semuanya berfungsi baik. Apalagi saat musim hujan ekstrim gini. Sumur resapan siap menyerap air jika debit hujan tinggi. Selain Jalan Bakti 89, Eno Glowing juga menyusuri Jalan Batu Belah dan Persahabatan 7 di Cipedak. Kawasan rawan genangan di Jakarta Selatan ini kini sudah dibuatkan sumur resapan. Menurut warga, sumur resapan di sini berfungsi mengatasi banjir dan genangan, apalagi saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Warga berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang dengan cepat mengatasi masalah banjir dan genangan. Dengan demikian, Jakarta makin glowing. Maju kotanya, bahagia warganya, amanah pemimpinnya. Ya kan itu sih, mengurangin air juga. Ya kalau di situ, ya bagus juga jadi air nggak ada yang masuk banyak ke sono. Kan titik banjirnya kan di sono. Yuk viralkan kebaikan, jangan biarkan kebaikan dinodai fitnah dan kedengkian. Udah nggak banjir ini semua resapan. Oke sahabat glowing, demikian fakta dari lapangan yang bisa Eno Glowing laporkan saat ini.
Semoga bermanfaat dan membuka mata hati kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.